Welcome to Chili Channel. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Chili dari Elite Pro. Hari ini saya ada di perumahan Karang Tengah, namanya Puris Blas. Rumah ini punya konsep rumah konsep Bali, ya. Jadi benar-benar unik, benar-benar bagus. Ya, sebelum kita lihat unitnya, saya mau kasih lihat spot clubnya dulu, ya. Yuk kita masuk sekarang, ada di spot clubnya Puris Blas. Ya, jadi ini lokasinya ini deket banget sama tol, ya. Cuma satu menit aja dari tol. Terus ada rumah mobil juga, ya. Deket banget. Nah ini spot clubnya, kolam renangnya. Ini kolam renangnya Puris Blas ini adalah paling terbesar di Karang Tengah, gitu. Jadi sebagai penghuni di sini bisa pakai fasilitas seperti ini, ya. Nah ya teman-teman bisa dilihat, ya, kolam renangnya seluas ini. Nah kolam renangnya bagus, pasti rumahnya bagus. Penasaran? Yuk kita lihat ya rumah contohnya. Oke, sekarang saya ada di show unitnya ukuran 9x13,5. Sebelum kita masuk, kita bisa lihat proyeknya dan pembangunan, ya teman-teman. Jadi ini tahap 1 ini serah terimanya November 2022. Ya, jadi ini di kloternya ada sekitarnya dari Green Line Group. Jadi teman-teman bukan khawatir ya, pembangunan. Ini proyeknya, ini ukurannya 9x13,5. Di bawah ini ada dua kamar tidur, ya, plus satu di bawah. Jadi kita lihat kamar yang ini dulu, ya. Kamar seperti itu, ya. Ini dipakai buat ruang TV dan nonton. Tapi sebenarnya bisa buat kamar juga. Terserah nanti kebutuhannya seperti apa, teman-teman, ya. Oke, kita ini berikutnya. Nah ini WC-nya. Bisa dilihat ini WC buat tamu, ya. Oke, kita nextnya ruangannya ini buat kamar tidur juga di bawah, ya. Teman-teman bisa atur buat kamar tidur boleh, buat ruang kerja juga boleh, kan sekarang udah banyak WFH, jadi bisa juga buat ruang kerja. Nah ini kamar makan, ya teman-teman. Nah ini kita ada dua pintu di depan. Jadi pintu yang depan sama satu pintu yang di samping. Nah ini buat kamar mandi, ini dapurnya. Nah ini pintu yang kedua. Jadi kalau teman-teman lagi pergi, jadi bisa kunci yang sama pintu utama. Jadi bisa pakai pintu ini buat kamar mandi aja. Nah di sini juga ada ruang kamar pembantu dan mesinnya. Ya. Oke. Nah sekarang kita ke lantai 2. Oke, sekarang saya udah di lantai 2. Nah di lantai 2 ini ada 3 kamar, ya. Jadi kamar yang satunya ini seperti ini, kamar penunggu kita, guys. Ya ini bisa tuh anak, kamar anak. Oke. Nah ini bisa dilihat nih teman-teman, ini sirinya tinggi juga ya, di lantai bawah sampai ke lantai atas. Ini konsepnya sangat bagus sekali, ya. Oke, nah ini kamar ke lantai kedua, ya, sangat bagus. Oke, kita lihat sebelum kamar utamanya, kita lihat dulu WC-nya. Ini kita pakai cooler, ya, teman-temannya bisa dilihat. Oke, nah ini yang kamar utamanya sangat luas, ya. Nah ini kita saya cari waktu di kamar utamanya, teman-teman bisa lihat, ya. Seperti ini, di dalam kamar ini ada WC-nya juga, ya. Jadi kita bisa, nah ini lemari buat lemarinya, lemari sepatu, lemari tas, lemari baju, ya.
ini buat ruang makeup yang mungkin ibu-ibu ya. Nah ini ada whistle-nya ya. Oke, yang sangat menarik ini di Turisbus itu dia ada rooftop-nya gitu. Jadi banyak rumah di daerah Kalimantan itu tidak ada rooftop. Nah ini Turisbus ini menyediakan rooftop-nya. Ya kita lakukan ketiga. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lantai 3. Nah ini yang jarang banget perumahan ada Turisbus itu ada rooftopnya. Yuk kita lihat ya teman-teman ya. Nah ini bisa rooftopnya teman-teman, bisa buat produktif area, teman-teman bisa buat kumpul acara Natal, Lebaran, Tahun Baru ya. Jadi rooftopnya sangat besar di Turisbus. Nah ini mungkin teman-teman dengar ada ketok-ketok. Nah ini lagi pembangunan tahap 1, serah terimanya November 2022 ya. Jadi teman-teman nggak usah takut nggak kebagian uniknya ya. Untuk harga promo KPR bisa hubungi Ciri ya. Oh iya teman-teman, bila teman-teman punya unit yang mau titip jual, mau dibikin video seperti ini, bisa kontak Ciri ya di nomor di atas ini atau di bawah ini ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, teman-teman ya. Thank you. See you next video.